Ratusan warga keluarga penerima manfaat KPM Desa Lewi Batu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, terlihat sumringah ketika mengikuti antrian di halaman kantor desa untuk mendapat bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000. Kepala Desa Lewi Batu, Muhammad Sidik, mengatakan penyaluran bantuan langsung tunai untuk warga tidak mampu yang terdampak COVID-19 ini sebelumnya dibagikan di kantor pos. Namun karena jarak terlalu jauh, pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk membagikannya di aula kantor desa. Nah, sekarang atas kerjasama dengan Pak Camat, akhirnya ditarik ke desa, tiga desa, Desa Lubatu, Desa Bobang, Mekar Jaya. Alhamdulillah ditarik ke desa, karena ke mana ke? Cicangkal. Jauh. Alhamdulillah dari Camat juga, Pak Camatnya, Pak Sekcamnya, dukung untuk dibawa ke desa untuk mempermudah warga masyarakat Desa Lubatu ataupun yang lainnya. Ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang mungkin terdampak COVID-19, termasuk saya sendiri alhamdulillah menerima bantuan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan mudah-mudahan pemerintah, kami apresiasi kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan dampak COVID-19 ini, sangat bermanfaat dan sangat berterima kasih kepada kami. Pemerintah desa menghimbau masyarakat yang mendapat bantuan datang ke kantor desa harus mengikuti aturan pemerintah, wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.